Hello, hello, good morning. Kita kat mana? Kita kat mana? Tengok suara dah, tinggal aku dah. KS Central. Ha, hari ni ada special je ni. Weh, awal gila. Baru semai subuh. Pukul? 6 suku. Kita nak naik. Apa nama kita? Pening purple. KTM. No, 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 no. The service. The speed thing. Nak bagi review tapi nama tak tahu. Apa benda? Apa nama kita pergi ni? No, 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 no. The thing on the ticket. ETS. Stand for? Tak tahu juga. Tak tahu lagi. Tak tahu kan. So, something laju lah kot. electric train service kot. Mari kita bagi nama dia. Macam tu. Kita pergi mana? Sebenarnya kita nak pergi. Baru aku nak gembira dah kena naik benda ni. Kereta KS Central. Eskalator rosak. Kita nak pergi Alok Star. Aku kan nak pergi Alok Star sebenarnya. Kita nak, sebenarnya ini adalah journey untuk ke Langkawi menggunakan perjalanan selain udara. Kita kena naik lift sebab barang kita besar. Oh, kena naik lift. Sebab nampak bapak banyak nak pergi conference. Kenapa kita pergi surau balik? Oh, okay. So untuk yang tak pernah naik kereta api tu, boleh dah tengok proses ni. Nampak kelang kabut kan dengan beg apa benda semua. Dengan degil-degil lagi. Sebenarnya kan, eskalator tadi yang turun tu, dia boleh je reverse kan the journey. Tak perlu eskalator ke bawah, kau perlukan ke atas. Tengok, pagi-pagi dah komplain banyak benda kan. Mestilah aku komplain sebab tidur aku terganggu. Nombor please. 3. San. 2. Earth. I don't think dekat China dia panggil kuih cakoi. I think dia panggil youtiao. Oh, youtiao. Youtiao. Is that cakoi? Bukan. Bukan, all wrong lah. Dia pun teringat, oh, itu lah banyak soalan aku nak tanya tahun lepas. Ada yang macam aku tanya, oh, apa dia aku tanya kau? Pas sama kan. Baru teringat sekarang macam after 1 year. So what the heck is youtiao? Youtiao is yang kuning tu yang panjang tu. Habis cakoi tak kuning panjang? Cakoi tu fried punya radish. Okay, youtiao tu tak radish panjang. Youtiao tu ada tepung. Habis kicap kuih tepung juga ha? Kau ni. Dia campur tepung. Weh, macam mana orang buat cakoi ya? Yang ada dua cantum tu? Tak, yang tak panggil cakoi tu. Tu panggil youtiao. So youtiao tu cakoi lah. Sebab dia dua, dia macam ada kembung. Yang tu, oh, you mean that one is youtiao. Tapi kat sini cakoi. That was the question I wanted to ask you. Oh. Sebab kan aku confused. Kan macam kenapa orang panggil youtiao, 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 youtiao? You know, cha-cha is fried actually. Cha siu, of course I know. So lah, bukan. Tiket. Lepas tu nak gaduh kat sini lagi kan? Macam setting. Tadi tiket tunjuk dulu ya. Kita tiba-tiba nak bergaduhkan cakoi ke youtiao. Tak, ceritanya sebab masa aku kat China, orang nak panggil benda tu youtiao, youtiao, tapi bentuk dia macam cakoi. So aku rasa pelik. So youtiao lah. If you need yellow thing, yellow. Everything is yellow and brown kat sini. Tak ada warna kuning sebab dekat China tak ada daun pandan. Okay, lepas dia dah check tiket, aku nak check tiket kita
macam mana? Ha. Ya, ah dia kena macam tu. Kita check. Oh, tapi pelik dia tak, dia tak minta tengok IC ke? Eh? Jadi dia check buat apa? Aku boleh je buat sendiri malam tadi. Ingatkan kena scan lah tau. This one is cakwe. This one is you cakwe. You have a you, you tell, this one is you tell. This one is cakwe. The thing I mean, this one is cakwe. Macam Malaysia memang kuali. Macam cakwe tiaw lah. Cakwe tiaw tu yang basah gila. Padahal... tak tak boleh nak brain. Apa maksud anda rakyat Malaysia? You tiaw. Jangan panggil cakwe lah ya. Jangan panggil cakwe. Itu sebenarnya salah. Tak, aku dah agak dah. Cakwe itu sebenarnya perkataan ni tak betul. Melayu pun ya? Tak, sebenarnya sebab dekat China. Cakwe tu. Dah. Tofu. Kuih tiaw tu cakwe lah. Kuih tiaw? Cakwe. Ini actually is reddish cube. Reddish cube? Dia campur dengan tepung lah. Dia reddish campur dengan tepung. Betul masak. Tu dekat China, dia pun dok panggil benda tu yutiao. Aku juga panggil. Kita nak panggil cakwe. Kenapa nak nama tak sama? So, cakwe kat Malaysia tu yutiao. Tengah ni yutiao. Cakwe yang betul adalah tokuan goreng. Oh, dapat tongku dah. Dan macam mana pula dok tengkak kat situ. Aku tak ada pergi cakwe. Aku pergi apa? Pak tongku. Oh, itu itu besi Kedah, bukan Kedah bagi benda tu. Oh, ah, so tunggu sekejap sebab train kita pukul berapa? 7. Oh, sorry. Terlampak. Weh, ni tukar kerusi je. Boleh tukar masuk. Okay. So, kita duduk kat situ. Alright. Oh, mula kau bagi dia bagi ruang menunggu. Lepas tu kau masuk lapis kedua menunggu. Banyak pula kerusi dia. Setuju lah. Okay, kita lihat proses. Jangan suara dah pelang kabut. Oh, dia kena scan. Oh, kena scan sebelum ni kan? Eh, lupa. Oh, dia tengok apa-apa lah kan? Kita ada insurans 75 sen. My QR code macam bentuk burung. Ke perasaan aja.
Selamat pagi, Train Express Skypark Link per Station Subang Jaya dan lapangan terbang Subang Terminal Skypark dijadualkan pada jam 6.55 minit pagi. Semua tetamu menaiki train ini dipersilakan ke pintu A, platform 2 untuk berlepas. Your attention please, the Skypark Link Express Train Service to Subang Jaya Station and Subang Airport. Skypark Terminal is scheduled at 6:55 a.m. All guests traveling on this train, please proceed to gate A at 2:41. Kenapa dia tak nak scan kau? Tak, benda tu masih lambat. Fokus. Macam blur-blur. Okay. Rasa macam naik flight pula. Okay, sebab dulu aku naik kereta api, ada orang koyak tiket kau kat dalam tu nanti. Mana ada scan-scan? Maksudnya dah maju ya. Zaman bila orang naik kereta api? Oh, basah kan? Ya. Saya train dengan Najib tahun 2005. 2005 kau buat apa? Oh ya, mesti EPM lah. Kita buat apa? Kita buat apa? Alah, nak naik ni. Macam buruk. Electric Train Service, ya. ETS. Betul lah. Betul lah. Aku tak buat cerita orang. Ya. Maksudnya. Mesti train dia pergi arah sana. Sebab tu dia macam. Masa tengah jalan. Alah. Kita huruf B. Ha, okay, dia mula dengan huruf A. Okay, kalau nak beli train tiket, ambil lah huruf A daripada depan sikit. Kenapa kita ambil huruf B? Sebab aku nak meja. Yalah ada meja, tapi sebab dah beli lambat lah, penuh. Oh, ada coach lain. Coach B kot yang ada meja. Tapi nanti Adam dia duduk kat toilet seorang. Semua orang lepas ke? Bukan aku tak tengok ke apa jadinya diorang. Cantik kereta api Malaysia. Macam bukan selalu warna kereta api warna biru kuning ke? Kan? ATM. Ini warna merah. Bukan merah. Merah oi. Warna biru kuning kan? ATM. Warna ni. Go. Kita nombor? Tapi dia tulis D kat situ. Kenapa dia? Oh, salah. Start. Ni E lah. Ni E. Sana. Ni E. Salah. Suruh jangan tak sini. Bila? Aku rasa boleh kita pun tak sini. Aku tak dalam dia. Ah, kita kena Allah besar tu je meja dia. Oh, meja boleh duduk. Kita nombor berapa? 78. 78. So kat sini. Sampai duduk. Duduk je. Boleh je. Ada meja. Okey, mari kita review sikit. Apa benda di tempat ni? Ini coach D. Ada meja. Bukan semua tempat yang ada meja. Memang purposely pilih tempat yang ada meja. Letak dekat dia punya tu.
ada dekat. Ada, dia punya tempat besar. Kau nak tak atas ni? Runtuh. So, beg aku ni boleh tak atas? So, beg ni tak berapa? Buat turun beg komputer. Buat. Ah tu, boleh lah. Halah, 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 halah. Youtiao. I am judging now. Sebab train dekat dekat UK, meja besar gila. Ni kena bayar lebih. Ini paling murah. Kau tak rasa kita jalan kena jalan jauh? Oh tak, tanya so cepat dia dapat. Eh dah jalan? Dia jalan ke orang tu jalan? Nampak dah dekat dia. Oh dia tak mampu. Kereta api dulu kalau boleh buka ni? No. Ada pula kat bawah. Tapi ada simbol pula. Tiga pin. Kan ada simbol. Maksudnya bawa kerusi. Oh, mana? Tipu lah. Ke bawah Malaysia? Ni, 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 ni. Bawah ni. Ada. Okay. Macam mana kau nak tunjuk? Ada ada pin kat bawah. Ah, tunjuk. Ada pin ya? Bawah kau. Sebab tu ambil meja. Sebab ada charger. Oh, ada ke? Oh. Sisi lah ambil meja ni. Sekejap lagi, train dah gerak, kita tunggu tiket konduktor tu datang, baru pergi bersia-sia. Sebab dalam ni ada kafe, I think. Tapi tak tahu coach mana. Dia ada kafe, dia ada surau, dia ada macam balcony something. Untuk tengok-tengok benda. Macam your kids are screaming non-stop. You want to leave them behind. Aku tak rasa ada orang nak ambil bahagian tu. No, no, no. Kan kita nak ambil ni. Somebody else kan ambil. Tapi kejap lagi pukul 9 Adam memang duduk situ. Nombor Adam tu. Tiket Adam kat mana? Adam duduk situ. Aku harap, aku doa sebelah dia dapat aci. Lapan. Ha? Ha? Lapan. Lapan di? C. C. Kenapa? Sebelah sana. Saya tujuh. Oh, terbalik. Kita tak duduk dekat orang kan? Saya boleh duduk situ sebab Adam pukul 9. Adam seat dia berapa? 8B. 8B. 27B. Ah, 8B. Boleh. Kat sini ah. Yang kat sana ada tak 7A atau 7B? Tak ada. Ada. Ada tapi kemudian. Dia pukul berapa? 9. 7A, 7B. 7. No, I think you UB, you 7B. Aku duduk sama. Sama sama aja. Ah, boleh jadi duduk. Bawahan je lah dam. Ni ada punya kampar. Kau sama tiket lah. Hilang bau. Ni aje. Kau tahu kan aku memang ada salah ni. 7B. Kenapa itu? Itu tempat aku. Kenapa kita tak nak ikut tempat yang sepatutnya kita duduk? Kenapa kita sepul? Go against the rule.
Malaysia, how many days before boleh check in? 3 days. Kena check in ke? 5 kena check in. 2 minggu. Boleh lah. Biasa. Kenapa? I thought macam I ingat macam domestik tak buat apa-apa. Itu international, kena check in. So hari tu kan I check in for Andy. Kena check in ke? Macam kalau kita tak ada masuk barang, pergi macam tu je. Still need to check in to take the boarding pass. I think we already got a boarding pass. Ada boarding pass ke? Oh. Tak ada. Ke tu bukan boarding pass? Ke tu itinerary. IT number. Oh. Oh tu nak itinerary. Nanti check in dia baru bagi boarding pass. Dia tak ada apa-apa lagi sebab jangan ganggu orang. Nak duduk-duduk. Kau kena duduk diam sekejap. Sekejap lagi bila konduktor tu dah belah baru kerja jalan. Cuba tengok ada wifi tak? Kita kena review tengok ada wifi ke tak. Kan? ERL tu I think ada wifi. Jangan kacau lah sini. Kena. Ada pula tentu dia ni. You tell you. Ada? Okay, ada. Apa nama you wifi dia? ETS 212. Okay, bagus. Terima kasih. Ada wifi. Dulu aku tak ada wifi, aku dah asap dulu. Suara naik. Okay. Siapa yang nak memperkenalkan Elite? Dia tak cakap siapa. Patutnya Amir. But he's not coming. Sekejap. Dia kat mana masa tu? Sekali kan? Dia pagi dia ada lah. My session tu petang. I don't know. Syuri dia ikut kita. Tak ingrah. Dia tak beritahu lagi kan? Cakap macam kita. Kita sebenarnya. Siapa kita? Dia set seorang nanti tolong present yang. Kau pernah cakap apa? Mata ada kan? Tak tunjuk slide pun tak beritahu. That's the thing. Slide tak ada kan? Aku slide Laiko lah. Selalu macam tu kan? Kau tell the truth. The truth about the company. Sering atau quiet sebab huruf dah hujung-hujung. Oh, benda ni macam kena tukar. Sama dia remind nanti untuk tukar pukul 11 something. Ya. Supaya tangan dia ni dia boleh bentuk senang. Kalau dia tak keras. Kan dia macam kena buat benda ni. Apa tu cerita muka-muka kan? Betul lah dia tu. Dah. Alah, aku duduk terbalik. Aku duduk terbalik. Tukar? Tak boleh, cuma ni benda. Tergilap. Tepuk kau kena tak? Tepat 7-8 minit.
sharp 7-8 minit aku nak mendapati janji. Kalaulah pemimpin kita mendapati janji. Are we underground? Dia turun ni kan? Eh, tapi kita naik juga. Kita naik juga. Kita naik juga. Tanpa pencahaya kat hari. Turun betul. Last location bagi Kak Agam. Kau guna ini, jangan guna ini. Habis bateri. Bukan, jangan bagi last location Kak Agam dalam handy. Ah, yang sana lah yang nampak cantik. Tak, masalahnya kan given my luck. Semua cermin clear. Satu je masalah. Tak, mana elok. Kecil je macam MGM Berhad mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para tetamu yang dihormati kerana memilih perkhidmatan MGM. Destinasi akhir train ini adalah stesen Padang Besar. Stesen berikutnya. Besar, kita berada dekat Alostar. Sampai berapa Alostar? 12 minit. 5 jam ni nak sampai Alostar. Kalau nak kereta? 5 jam tak berapa. Ini stesen Kuala Lumpur. You know stesen yang kita lalu jalan-jalan tu? Kita lalu kat sini semalam ya? Masa pergi Museum Textile tu. This is the station. Stesen Kuala Lumpur. Dia bentuk dia macam ya. Sebelah Sultan Abdul Samad tu. Moroccan building. Look, Moroccan looking building. Ah ya, dia pilih tu. Ah ya. Taklah. Ini boleh tengok, boleh. Nanti kejap-kejap je jalan. Boleh kan jalan pergi cabin naik? Pernah naik ke? Pisan. Lemah. KTM biasa je. Pergi sampai. Lepas tu tunggu tak sampai-sampai. Wih, satu jam lah boleh. Lama gila ke? Tak ada schedule ke benda tu? Ada. Itu signal macam KTM. Lepas tu ada coach perempuan. Oh, semakin lama semakin kurang chance untuk kau naik. Alamak, patutlah berat. Terbawa ni. Baru ringan. Kan, dah sana kan? Dia bagi tak nak berapa lama? Tolong. Berapa dua jam? Ah, sini sampai dulu. Our station, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kita kena live ni. Jangan bagi dia kena live ni.
Aku naik ETS. ETS 212. Jangan rosak ya, walaupun aku tak nak kau ikut. Tapi sila lah, berfungsi juga. Dia bukan ada Google pun. Ada tapi suka hang. So gunalah. Dia ada. Dia ada Netflix sekarang ni. I think ada Netflix sekarang ni. Sekejap. Ni. Ada new version? Kenapa dia dekat Huawei? Cuba tengok berapa speed internet sini. Terima kasih kepada para tetamu yang dihormati. Kerana memilih perkhidmatan ATS, destinasi akhir perkhidmatan adalah Vision. Pada akhir perkhidmatan, Vision berikutnya. Kenapa tak kasih MB? Dia gila lah. Kita tak suruh apa dia buat. Oh, my God, tak update. Dah banyak orang connect lah. Ya ke? Lagging lah, bodoh kan. Cis. Tutup semua orang tutup. Alah. Mana nak pick? Dia suruh download TikTok. Aku tak ada account TikTok. Mana? Dia tekan balik tadi. Oh kan, tekan balik tadi. Ya, dia ambil merimbun dalam tu. Test pun tak boleh. Test pun tak boleh kan? Tak tahu kan live ni lagi laju. Kau kena cuba. Tak tahu speed? Tak tahu. Nak masuk. Kau kena guna ni. Nak masuk pun. Yang ni satu ringan lagi. Masuk pun tak boleh. Dah sini pun E. Aku nak F. Eh, ada benda baru lah Netflix. Benda bawah-bawah ni. Apa ni? Gelak cepat. Gelak cepat. Sebelah ni mana ada? Stand up comedy. Ada. Fast lah. Okay, bagi pegawai tu ada lagi. Cuba dia dah satu, boleh kita berak, okay, kita nak berak. Weh, kita hantu. Ni macam Cina. Cina lah tu. Shit entertainment. Kita ni tak suka lah. That could be you. Eh, cantik juga gambar dia kan? Walaupun dia macam tablet bodoh je. Sementara ada pending tu unlimited. Kita nak jalan ke sekarang? Masih tipu je kata suhu 20. Orang-orang tu dah berhenti belum? Tak jalan? Tak jalan? Baik pergi jalan sekarang. Kau nak tunggu cerah, kau nak nak tunggu cerah sikit. Bila speed dia 300, kau berjalan. Wait. Berdiri banyak.
So that people can enjoy the forum. 6 years ago. Oh, dia tak ada benda tu. Dulu Mike ada tablet, dia ada anti-sleep kat sini. Ya. Dah tengok dah. Dah tengok. Itu masih pelat lah. Dia dah orang roti dia. So biar macam tu. Nanti tengok kan. Screenshot tu lah. Boleh tantang kat Adam. Adam malam ni, jom. Tapi I don't have Netflix dekat komputer. I think memang ini untuk yang mobile punya kot. Oh, dah laju, dah laju, dah laju. Eh. Okay. Okay. Kita kena plan untuk yang kita nak jalan mana. Tu dah pengsan. Aku tak ada pengsan nak tidur. Okay, kita nak pergi jalan-jalan. Tapi kita nak pergi mana? Adakah coach kita di tengah-tengah? Kind of tengah. I don't know dia sampai hujung apa. The fun ABC. Ini pun dah saya menang. So, pertama aku tak masuk lah. Oh, the fun. So, kelakang. Iyalah. Cuma, dah lagi, dah lagi. Cuma, I can go to toilet. Eh, patut. Lalu, lalu, lalu. Aku rasa baik aku duduk dalam. Okay, ada tempat bag. Awak. So, dekat belakang dalam, I think dekat belakang lah setiap coach memang ada tempat dedicated untuk letak bag. So, boleh muat lah sebab Laiko boleh muat, macam engkau boleh muat. You can see the whole tajau in here. Kau tak boleh? Kau buat sikit. Memang tingkap dia macam ni lah. Why lah? Ini betul apa? Ni coach? Ni tak ikut orang apa? Macam mana dah ikut orang? Tu lah. Tak tanda lah. Selalu tuan dekat sini. Dalam-dalam ni. Ni ke? Ke satu-satu ni? Oh, ni tak ada tahu tak? Oh, dia ada dulu. Dia tak ada dulu. Oh, tak, tak, tak. Dia satu. Kau bisa ada toilet? Dia tulis kan? Tapi jangan. Maaf. Ada toilet. Terus tak ada video ke? Ya, toilet dia. Okay, toilet dia at least kan kau tak nampak track jalan. Kalau dekat siam tu, dia punya jamban kau nampak kat bawah tak ada apa. Proper lah. Toilet Malaysia kan. Ada apa yang toilet? Ada lah all the benda-benda basic. Oh, ada tingkap. You can run away. And then you can change the baby tu kan. Kenapa ada benda ni? Macam basah kan nanti. Kan, air pancut tu. Ah, masuk, masuk. Kan, review kot. Okay, kita tunggu dia lah sekejap. Memang dia punya tak ada apa ya. Tak, kenapa dia cengis?
KTM, berabuk kot kau punya kereta api. Lap sikit. Bukan, bukan orang tak bayar apa bil. Bil tak, kau tak boleh tambah kan. Ada lagi kita dah keluar sikit lah. Yang ni lagi teruk. So dia boleh kongsi tak aku siapa? Cafe itu macam pemandu ada mana? Puan-puan dan puan-puan, sila ambil perhatian. Tren ini sedang menunggu isyarat pelepasan dari pusat kawalan tren. Your attention please. This train is waiting for signal clearance from the train control center. Your patience is greatly appreciated. Thank you. We want this. Tapi kat mana? Kat depan ke? Mungkin kat depan kot. Musolah dia. Tak, tempat semua pun ada. I don't think dia kat arah sini sangat. How come they have another toilet kat situ? Tapi kita bukan macam kena pergi coach lain. Kenapa sangat coach yang murah? Sebab so, saya bukan nak sini. Kau sebenarnya tak ada driver pun sekarang. Okay, mari kita pusing balik ke sana. Tak, tak, tak ramai orang sebab tak ada balik kampung sekarang. I think kalau hari balik kampung, memang penuh. Macam mana buka eh? Ada surau masjid. Ha, mari tengok. Jackson maksudnya? Bos. Mereka yang kosong kan? Tak boleh buka. Ada orang. Ada orang. Tapi tu mereka. Ada lagi toilet kat sini. Oh, toilet sini dia pelik sikit. Toilet Q, yes. Dia selalu no. Oops, sorry. Oh, sorry. Oh. Okay. Lagi besar, ya? Macam boleh masuk dalam ni. Toilet Q. Tak ada, okay, macam boleh je. Bunuh semua orang. Oh, dia ada bagus. Okay, kalau nak menyalin budak, huh? Dia ada benda ni. See, you can make you feel on him. Sebab Malaysia, Hong Kong basah. So, kena main tutup balik. Sebelum tak automatik. Alright. Okay, ini bagian apa? Ah, ni lah cafe dia. Foto-foto? Should we get something for other people or should we be selfish? Ini apa? Let's Ni yang ikan tu. Oh, okey. Gagal nasi lemak. Ini panas ke? Kau boleh panas? Kau boleh panas? Boleh panas. Oh, okey. Apa yang ini, Mak?
Semua 10? Alright. Okay. Dekat sana ada apa lagi? Kafe kat sini je. Sini je. Sini saja. Saya ada apa lagi? Korang nak makan sekarang ke? Nak? Ke nak beli kejap lagi? Tunggu Adam. Masukkan sebenarnya dia nak makan lah. Sebab dia macam, of course dia tak tunggu sesiapa. Roti sekeping. Okay. Oh, telah terjadi kecemasan. Tapi kamu tak keluar? Oh, aku tahu. Some kind of big auntie leaning against the glass or break. Auntie, don't lean against the glass. You break it for sure. Dah hijau? Stop, stop. Ah. Okay, tempat sayang ya. So, tempat sayang. Oh, ada tempat ambil wuduk? Ya. Ada lubang air. So, boleh ambil air semayang dalam ni. Kau sibuk macam aku semayang je kan? Ada tempat gantung. Apa tu? Coat hanger. Boleh tidur dalam ni? Okay. I lock dia jadi locker. Tidak, oh, tadi kenapa tak dibuka? Ah. Bukan patut yang kalau lock. Okay. Alright. So benda ni macam tak fungsi sebenarnya. Tak ada. Ya, tak ada. Macam kau lah. Apa-apa je kau ingat pun. Alright, okay. For now, itu je. Kali kita jumpa pada orang untuk beli nasi. Make sure Adam naik. Oh, kita kena review Adam naik. Tak. Okay, kita kat mana? Suara dah ringan. Kampak, kita dah di Negeri Perak. Adam naik. Jumpa, dia nampak tak? Bag tu jumpa memang tak apa. Pintu akan dibuka. Sila awasi langkah anda. Doors are opening. Mind your step. Bek dia besar. Kecil. Boleh tak langsung? Boh tangan kan? Di sini boleh. Pasal. Eh, tukar tempat. I want to show Adam something. Sini. Kau nak balik bila? Bas. Nak balik bila? Bas. Bas kau. Aku tengok bas 7 pagi. Okay. Pada mana? Pada akhir air lah. Ah, itu kau nak tanya. Kau nak macam mana? Kau nak? Kau nak kena lah. Tiket. Tiket Adam. Tiket. Tiket Adam mana? Kau apa yang tadi? Yang aku ada. Terima kasih. Pukul 7 pagi? Haa, pukul 7 ni.
Kau minta beli tiket lagi lah. Akhirnya ada... Aku takut. Asia tu selalu malam delay. Tak apalah, aku tak beli tiket lagi. Lagi pun tu, kira sampai pukul 12 malam. Sampai 12? Kan sampai 12 malam kan? Aku ada 7 jam. Bang, kargo ni? Start kargo ni? Apa? Tujuh. Tak. Masak lah. Aku habis dah. Hangit lah kan? Habis dah kan? Bila kita general lah. Tak, daripada kau pukul 7 kau nak kata, kau nak tidur yeah. Orang nak kena rompak malam tu ha? Baik kau ambil 7 pagi daripada TBS. Kenapa? Aku dah kena gerak ke TBS. Baik aku duduk, ni aku tidur hotel mana? Ada rumah orang. Bukan ada capsule tu. Oh, tak tahu? Ha. Aku tak pernah tahu situ, tak tahu. Aku tidur lah bawah tayu orang terbang. Kawan aku kata banjir tu dia banjir sekejap lah. Naik air sejam. Alright. Mari kita beli makanan. Korang apa? Buat makanan tering sam. Nasi goreng kampung. Ada mesti makan je kan kalau korang beli kan? Ada dah benar. Cuci nasi apa? Nasi tomato, nasi lemak, spaghetti. Boleh kau nasi goreng kampung, nasi dapur. Nak apa? Dagang, kampung. Nasi dagang. Dagang. Boleh mana? Ini jenis yang tinggal ke yang ni jadi kan? Jangan apa? Yang ni jadi kan? Yang ni display. Display. Kita nak beli. Kau beli serba-serbi. Nasi lemak. Budget sebelum lebih. Okay. Kita berapa orang? Tujuh. Ada orang makan. So. Ambil lah satu. Guys. Kan tak ada orang makan. Ayah, aku telah lah yang tu. Nasi lemak kan? Nasi lemak? Oh. Sebab tak tahu. Apa? Tak. Kompleks ni, makan dah kompleks ni jangan kot. Ganti kompleks ni dengan minyak ayam masak merah. Oh, minyak apa ni lah? Satu. Ada berapa tu? Ada enam. Kecuali kompleks kan? Ya. Kau pergi bagi antar kompleks. Beli je lah. Kompleks. Saya cukup tujuh lah. Ada.
Bukan daging. Bukan daging kan? Nasi daging ikan. Zoom record Viva tu dia orang tak bagi. Kau record ke? Aku memang automatic record, aku beritahu bila aku online apa-apa. Aku ada je record tu, dia tu sebab aku macam ada benda aku tak dengar. So macam sebenarnya Viva dia banyak macam 78% orang akan tag literature review and introduction. Kau ada banyak benda lagi. Jap, jap, jap. Sampai bunyi ni, apa ni? Tak, saya beli kat sana. Masa buat balik pada... Panas. Ada sudu kan? Dah, kau makan nasi daging ikan. Nasi daging ikan. Oh, dah beli. Jauhnya pakai beksa sendiri UK. Dia ni kan boleh jadi bangkit-bangkit sedap sampai Hanoi lah. Kau orang habis malam apa? Orang habis malam apa? Malam awal. Mana borang? Oh, boleh. Boleh lah. Kita bila nak apa? Mak kena hangit jumpa rimau lah. Kau punya? Kau punya? Aku mana makan benda tu? Dia ada makanan lagi? Aku ya. Halo. Aku dah makan lah. Salam je. Nanti biasa. Ha? Tak tahu? Oi, kita ambil semua benda kot. Ya, Amerika.
Tak, kau makan untuk review. Ya, kita makan untuk review ya. Buka dah, buka, 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 buka. Oh, ke spaghetti? Kau ni apa? Dia dah orang pergi ke kantin untuk beli makanan. Eh, betul lah aku punya ni. Betul lah. Tak tahu spaghetti kot. Semua orang tak nak. Semua orang tak nak aku. Tak nak. Apa makanan kau? Minyak. Nasi? Minyak. Kita boleh kahwin. Sebenarnya minyak tu apa ni? Nasi tu dimasak dengan minyak. Ah, telan, telan, telan. Sejak bila aku tak makan nasi? Macam petik ya? Aku dah makan nasi. Lama ni tak makan spaghetti. Siapa tidur je lagi? Tidur makan awal. So, apa rasa dia? Cuba discreet. Rasa apa? Rasa simiak. Oh, rasa simple lah, simple. Rasa simple. Wait, apa yang tak, apa yang menyimpulkan dia? Simple maksudnya ada benda tak cukup. Yes. Aku tahu. Tak bunyi bising-bising orang kahwin. Boleh bunyi kompang. Tak ada, tak ada pakcik bising-bising lah. Pintu akan dibuka. Sila awasi langkah anda. Doors are opening. Mind your step. Masker semua pakai petrol ke? Pelik sikit ke? Kenapa? Tak masak? Rasa kopi reko lain lah. Rasa kopi reko kimia? Tak. Kopi reko lain. Instant. Nervous. Nervous. Rebus. Bukan memang rebus ke? Goreng. Goreng. Rasa rebus ke? Rasa goreng. Dia tak kuning, dia rebus je. Rasa depan rebus tu masuk macam ni. Apa dia rebus? Berapa?
Berani pula gila. Orang benda berak. Pintu akan ditutup. Sila awasi jarak anda. This is wrong move for me. Jadi macam aku tertidur. Tiga flight tu. Lagi dengan kita ya. Dorang ke mana? Combine. Besari. Orang. Apa? Diorang. Diorang bawa apa berat masuk dalam perut masing-masing. Dalam baju. Aku ada baju, bawa baju ni. Baju as possible. Tak, 40 kilo tu kongsi lah kalau ada apa. Aku tak ada nak bawa barang apa. Aku memang baik aku benar ingat kot. Oh. Kau nanti aku yang meripat dalam baju ke sana. Eh, beli baju I love nak kahwin. Weh, coklat tu hilang dekat serendang je lah. Dia nak beli coklat yang dalam serendang. Masalahnya lah, itu hilang je. Dia tu, kita ke sini. Kami Wih, sampai depan lah. You know what? One, kita kena pergi camping untuk naik Zoo Safari. Sebab patutnya plan Andy pergi tu kan. Kan tak Andy pergi sebab Andy kena balik awal. Pergi Safari tu? Kan tidak dengan Andy naik. Ini bulu tembeling tu. Apa dia macam ni? Taman negara tu. Taman negara tu untuk kelas aku. Oh, ya. Tunggu lah. Second test. Second test? Ha? Second test buat itu? Ha. Second test kan tu tempat. Second test kan selalu buat pelik tempat pelik-pelik. That's my joy in life. Main dengan gajah. Hari tu kita nampak dekat zigzag tu kan ada dia punya trip tu. Alah kata suka mana? Kedai kot. Ada brosur ambil untuk taman negara tu. Kau boleh beli untuk taman negara. Kau boleh beli tu apa? Museum. Museum? Ya, buat tempat sejarah. Kita cari kerja baru tu. Bukan buat Andy lah. Tak tahu tak sebenarnya dia mungkin dalam situ lagi. Cuma tapi dah berdua pasal lagi. Weh, kenapa dah terawak? Nah, mungkin eh, dah sampai Alusta. Aku nak panggil Alusta. Make sure semua barang cukup. Kalau pun tengok flag kau masih belum elok. Ini masih 5 jam.
go. Pulang udah. Dia tak ada nak patah-patah balik ya. Keluar. Okey. Siapa lagi seorang nak panggil Grab? Nak kita pergi mana sebenarnya? Aku tak tahu. Sekejap, line tak ada. Aku depan sikit. Ini dah station. Atas kau. Kenapa nampak bersih? No, nak, bukan komplain. Eh, tak kena scan. Tiket aku kat mana? My ticket. Dia nak kena scan. Kau ada poket? Kau dalam ni sipu je. Okay, keluar sediakan tiket sebab kau kena scan balik keluar. Jom. Sira berdiri dan belakang. Macam puding. Okay. Ah, gimana sekarang? Kita lagi ke JT Kuala Kedah. Sekejap, bagi tengok. Sat no. Pun tak yang duduk tengah jalan. Di sini lah. So, kita tengok mana? Sandi Pramin? Okay. Ha, I accept. Where to? Kasi kau dah. Kita emas rasa. Confirm pick up. Orang yang ketiga. Okay, I got it already. Tapi kena lagi orang. Kena apa? Dua. Dua Grab? Yep. So tadi naik kereta apa? Kita biasa? Oh, kita tak beritahu. Kita boleh pilih nak. Empat pack. Semua sama kan? Kemana weh? Kemana? Jati Kuala Kedah. Jangan ambil besar. Tapi tak, dah kita tujuh, mungkin ada dua, apa pahal. Baik ambil je dua kereta kecil. Kuala Kedah. Tak. Mata? Benen yang ni. So. Tepat. Pick up location. Pick up location. Aku sebab dia automatic turn on ni. Wey, truck aku ni dah telefon dia datang. Okay, who's coming with me? Who's coming with me? PNW. PNW. PN auto. Wey, dah datang. Come. Eh, kau ikut sini ke? Kau macam mana? Kenapa dah orang tak ada tak?
empat orang boleh. Apa? Kita nak grab ni. Cepat tak? Cepat tak? Tadi apa? Oh, benar. Ah, no, 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 no. Kau banyak seorang ikut. Jadi. Masuk je lah. Betul. Apa? 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 Kenapa tak nak lewat ni? Eh cepat, orang tak belakang ni. Cepat datang. Tak, kenapa lama sangat nak order Grab? It's best to nak tukar. Kenapa nak tukar Grab? Benda tu automatic kot. Dia tak, tak auto. Emang gigit. Dah dia. Tak pernah datang, harus tahu. Punya PTM. Kita pergi. Kalau plus, maka 10. Boleh geng kita nak. Tak ada kau ada kalau ambil 5,000 pun mujo. Ha. Eh, tuan nak relai. Tunggu angin tiup 3 kali je tu. Mana mai? Aku dengar jual kereta dekat Pasang Dia lagi ni. Dan proses tu tak hasil. Dia banyak dia tolong. Aku dengar cukup dia 2,6 gig. Pinjam orang ni lah. Kawan-kawan pinjam tu. Benda tu lambat sebab kau nak benda JPJ tu. Kau lama benda semua. Dia ada runner buat benda tu, laju. Kau pernah jual kereta? Ha? Kau pernah jual kereta? Boleh dapat tengok pasal tu. Dia ada apps. Kau boleh pre-evaluate dulu. Kan tengah kau datang kat aku meeting 2 minggu lagi kan? Kata kalau kau ada pertama jemaah kan? Kau boleh book untuk dia datang assess. Sebab kosan ada kat sedang. So orang dia datang assess, kau boleh tahu tu evaluation tu berapa. Dia boleh book benda tu. Kenapa aku tahu macam benda jual kereta? Aku yang kena order kan? Kau pergi sampai dia tak dapat lagi ke aku yang kena order. Kena makan.
sebab telefon aku memang turn on GPS. So dia tahu kat mana. Ha? Ada sudah. Dah sampai laut. Okay. Barang, ambil barang. Ha, elok lah saya diberang depan ni. Aku berapa hari? Ha? 4 hari lah. Okay. Eh, mak lah. Kerja kot. Weh, aku lupa pergi back aku. I keep forgetting my stuff. Why ah? Eh, cakap dia orang, kita berhenti kat Mary Brown. So, kita duduk dalam sini. Boleh je. Ke ada, ada, apa lagi ada? Ada tea leaf. Apa tu ada apa? Ninja van, tak nak. Mary Brown tu je nampak okay. Tak ada orang kan? Kau ada pergi kedai depan-depan tu? Kau tak ada kedai depan? Before Mary Brown. Ini sejuk. Tak, kita tunggu dia orang sekejap. Hujan lah? Hujan. Oh, mana pelangi? Oh, dah sampai. Lupa lah Allah. Aku kena cakap something lah kan. Ah, dah sampai. Ah, tu. Ferry. Oh, kena ni. Last. So, dia ambil masa kira-kira 15 minit. Dengan Grab nak sampai dari KTM Alostar. Untuk ke Terminal Ferry. Kuala Kedah. Kuala Kedah dari tagline dia. Kuala Kedah Bandar Maritim. Tapi tadi huruf M jatuh. L jatuh. Hujan. Mall tu dapat mati. Kenapa dia? Kenapa dia bye-bye tu? Why, what's wrong? Minta tolong. Macam minta tolong kan? Why? Why? Ada apa? So di tepi jeti ni adalah kedai-kedai hujan ya. Hujan panas. Mesti ada rainbow semua. Lepas tu kat hujan tu ada lepek. Mungkin Cina lah. Kena tiang-tiang. Terry tak apalah. So Cina apa lagi? So apa tak rasa dalam tu ada kedai? Ini kedai bak kutih Terry. Parking berbumbung ke Langkawi.
Okay, bila rasa lah macam ni lah. So, oh, dia tengok berapa harga dia? Eh, curious. Tak tahu berapa harga. Ah, kalau kira berapa kalau sehari? Kalau letak sini, kalau letak kereta. Berapa? 10. 10. Boleh kalau letak macam seminggu pun boleh lah. Okey. Dia buka pukul berapa ke 24 jam? Waktu dia. Oh, duduk datang ni je. Ah, senanglah. Pergi ke Malang lebih pagak. RM10 tak kira jenis kereta. Oh. Okey. Alright. Okey, sekejap. RM10 ya kalau nak letak kereta kat sini. 24 jam lah, pakcik itu dari situ je. Kalau dia tak ada kerja rate je panggil dia. Okay, ah, tak apa. Kita, we still have like 2 jam. Bukan 2 jam, 1 jam 57 minit. I know, kita pergi je makan kat Mary Brown tu. Walaupun kau tak lapar, kau makan je. Lepas tu, suruh Adam decide untuk beli island hopping tu. Kan? Buka balik apa? Paragraph pula. Shopee. Ha, marah. Lepas tu duduk kat depan Mary Brown ni. Ramai-ramai. Hei, kedai tu je casi ulang. Kau boleh nak makan. Ada lah ni. Tu. Dia suruh pergi kedai tu. Aku pergi lah kan. Dia tak apalah. Ada duduk sini lah. Ha, jom. Sekejap. Kita ada lagi 1 jam 56 minit. Dia ada mana? Boleh ke? Kita nak empat meja. Jom, empat meja sama tu. Oh. Boleh tak? Ni. Dia ada ni je. Oh, nak kan? Aku duduk sini. Kalau campak ada kat sana? Kalau campak ada kat sana? Nak jimat guna apps. Oh ya. Ha, nak jimat 10%. Ke semua orang tak apa, ke semua orang boleh je makan. Ke mana? Boleh jimat. Aku tak tahu macam makanan dia banyak tak. Makan apa je dah. Sebab tadi aku kata nasi itu nasi asas. Bukan nasi asas, what's the word? Nasi simple kan, that's the word. Internet aku bodoh. Ah, dia cakap install. Kenapa dia kata guna app tu? Tak ada. Mana ada siapa nak makan hari tau? Guna kod jimat 10. Restore tak tu. Yang dia bagi link. Apa tu? APK file tu. Mana tu? Ngada ngada. Mana Anya ring aku? Aku ingat 2 petang. Sekejap.
Gila lah, Mary Brown ada kaca panjang. Oishi tak ada. Tak, ni apa? Dia kentang lah. Ni apa, tak tahu. Kita ada kaisun yang dia. Asal? Ya, mana? Hot tea. Hot tea? Hmm. Okay. Kenapa dia tak ada air kosong? Tak ada. Air kosong ada? Dalam tu ada lah. Dia pakai air. Aku tuang ni. Dan ni. Oi, sorry. Tak, aku tumpah dia. Tak ada, dia tak ada. Adi tak ada kes sejuk. So, buat sendiri. Biarlah. Kita tak ada air tu jauh lah. Kata Sakura. Scam lah lagi. Gak macam mana? Macam mana scam macam? So korang tengok pelik lah kalau aku scam orang. Itu adalah budaya. Yes. Tak ada jam kan? Gambar tu wajib sah. Jam kata tak kat tuat tukar ni ke? Tapi ayah tak tahu lah. Ayah ada. Burger apa? Burger pink tak? Apa yang buat tu? Onion ring. Tak nak bagi semua. Tak nak bagi dah tu, tak nak bagi dah tu. Tak, dia bagi buat peti je kat sana. Tak nak bagi dah tu, tak nak bagi dah. Tak nak bagi dah tu. So, kena pergi. Panjang gila kau potong kacang panjang. Gigit. Besok pula aku makan kerak. Nanti dia bodoh. Tak apalah esok-esok. Hari ni bodoh tak apa. Ya, hari tu kan siang. Kau pergi kan? Tengah hari? Kita nak kita tidur. Iyo. Kita tidur. Kan kita ada. Kan? Dia kan macam agak. Tak, bila ha tak ada student memang boleh pergi semua benda ni. Sebab itu kerja kau. Apa? Dia ada pandu loncok. Oh, mic aku dekat sini. Aku kena charge. Ya Allah, lupa. Alright. Okay, mari kita buat je ni. So, kena pergi mana? Ke terminal penumpang Kuala Kedah. Dapat dah makan kan? Pokok dah kembung, benda semua. Mary Brown, ingat. Yang kali kalau benda tak ada, jangan letak dalam menu. Kan tak pasal kena bagi aku onion ring free. Woi, pergi mana? Tengah-tengah tu dia parking taxi. Macam nak juga masuk, aku tak faham.
Pagi ke maki. Dia nak pasang sangat. Tiket ada dengan? Dua terminal feri Kuala Kedah. Saya dah buat penuh lah kot. Ketuk. Tunggu mana? Ada perasaan station bus? Nampak tak? Tu buat eh? Warna TV3. Warna TV3. Ada mana? Where? Saya? Ke sini je? Ke sini ni ada ramai, ada ramai orang. Boleh tahan lah orang. Okey, ada orang putih 2 ekor. Lagi 2 ekor tak masuk lagi. Dia ada peringatan ya. Anda bakal menaiki perekis sebentar lagi. Ini bukan caranya. Bermasak-masak macam semut tak ada koloni. Alright, tunggu. Haa. Aku memang default itu aku. Tak ada kali ni. Dia banyak minyak. Mak mereka yang uruskan. Stop, tak boleh pesan lagi ke? Jom. Lupa tukar apa itu kan gila. Ubat macam mana pun dia akhirnya macam dia revert balik yang asal. Adam and then Adam, ni kau punya. Atas. Ya je dah. Guna je lah dah free. Apa apa? Ni aku punya. Tu, tu lagi. Tiket. Nanti tiket ya. Kena get ready kan dengan IC. Dah ramai orang. Jom. Okay. Why is it better?
Masuk dulu, masuk dulu, masuk dulu. Kan lagi dengar saya kata tiga jam lagi. Ya bilang. Hamba aku tahu tiga jam. Lepas tu tambah hati lagi kan. Aku lah ada dengar ada dengar. Dia nak tak dapat. Dia tanya aku macam mana. Aku yang install lah Skype. Skype boleh telefon kot. Aku tak apa kat set di sana. Dia jawab je. Lepas dia tanya idea apa. Aku tak ambil best tu lah kot. Aku mana ingat. Dia kalau susah sikit kan dia bising. Makcik tu memang macam tu. Itu bukan tak boleh nak buat apa. Memang pada dulu pasal sekarang. Itulah default factory setting tak dia. Apa yang dia tak kisah lah kan. Mesti macam ya. Yeah. Oh dia ni. Nah, tapi tak apalah kejap buat cuman mas. Nah. Dia tengok satu-satu. Sebab dia makcik. Tapi sakit kepala lah. Tapi sakit kepala lah. Allah. Memang makcik. Okay, get ready. I see and tiket. Sama. Dia cakap terima kasih dengan nama kau. Kan? F-pump tak cakap macam tu. Kan? Ada apa cakap? Tak ada kan? Okay, selamat datang. Lawan gambar. Banjir. Banjir pula air pasang. Ni bawah air pasang. Banjir ya, banjir. Tapi nampak air pasang. Sebab nak sampai ke jeti ya. Uncle tu pun cakap memang air pasang selalu kan. It's the time of the month. Ini kan ferry, ini boat. Pancong. Dia check lagi lah. Check lagi ke? Oh, kapal ada plate nombor. Oh, tak tahu lah kapal ada plate nombor. Teringat cerita orang perikanan dekat Maha tu. Sebab dia kata semua dia orang ni ada lesen dan lesen tu limit. Maksudnya kalau kau ada je baru kau boleh ada kapal. Tu sebab dia. Kata kau tak ambil lesen. Kenapa jarum 10 gram tenggelam? Kapal tu 10 ton. Tuh tu berapa? Wah. Kau si Ferry kau tak tahu lah kan? Why? Bentuk apa? Kerf. Apakah nama prinsipal tu? Akhirnya dia tu bukan kau tenggelam lah tu. Kan? Kau patut tahu ke cerita ni? Takkan semua aku nak jawab. Ya. Jarum 10 gram jatuh tenggelam. Tapi kapal 10 ton, nothing happen to it.
Ha, boleh lah aku baby-baby kat sini kan. Tak apalah. Mana ni? Ada satu pintu je. Kapal aku naik dulu ada dua pintu. So, oh maksudnya bukan kapal. Jangan panggil ni kapal. Ini bukan kapal. Oh yang pada itu boleh bawa kereta. Nombor apa? Nombor? 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 Empat. Lupa pula. Pilih lah. Lupa pula. Hujung sorry. Belakang sama lah. Oh, Irfan, okay. Sembilan. Okay. Bila yang sini? Bagi dorang sok sini semua. Oh. Oh, tak tahu. Ah, tak je. Eh, dah gerak. Jangan gerak ni. Cek dulu. Weh, kenapa dia orang dapat TV? Dia orang dapat TV. Apa dia? Apa dia ni? Aku ada situ. Bila? Eh, ini ke sini? Oh, bukan. Sini. Belakang. Oh. Sana. Dua je. Dua kat sini eh? Tak, satu sini. Satu je. Oh, okay, aku nak ada situ lah. Oh, kat sini lah. Oh, seorang kena duduk sini dengan seorang. So, kita duduk mana? Dua. Dua orang. Cepat. So, aku kena ke mana ni? Dua tu. Apa kata hampa ke sana? Dua orang? Ah, okay. Weh, dia aku. Ambil back. Oh, dia aku. Tukar sini. Ya. Dia tak apalah, ambil orang dia. Tapi kalau kau dah ambil semua tu ambil jelah. Satu je. Merah di sini. Mana lagi? Tuh, tak jelas ke mana? Ada seorang satu. 9. Nombor dia kat belakang. Ada tak? Ya, nombor berapa? Kita memang sini kan? Tak ada masalah kan? Kita nombor berapa? 5. Lepas tu 5 situ lah. Woi, goyang. 5, 6, 7, 8, 9. Betul lah. Ha? Seorang kan? Seorang kan kat sana, 9 situ. Sini sebelah ni? Tak, sebelah tu. 3-4 kan? 3-4. 3-9. Ada. 5, 6, 7, 8. Cukup lah masalah. Duduk aja. Ini apa TV? Ini kan movie. Oh, kenapa bertukar orang? Hah? Kenapa bertukar orang? Salah sih. Apa lah, movie yo? Ni kan movie. Kau tengok dangdut. Dangdut. Mana raya? Oh, lagu raya. Ika Matra tu apa? Oh, nama bunyi endun. Nama eh, nombor 12 di mana pun dan is it done? So, you stay in the sini. Sini ada dua seat ni kosong. Oh, 9.
bang tu dia ada dua seat. Ada dan tak seat. And then dua orang tak datang. So dua ni dia punya. Macam mana kau tak datang? Oh, because dia punya. So ni kosong lah. Berapa kosong dua? Dua. Okay, okay. You know what? We can make business in here. Sampai sana. It should be now. Tadi lalu kat kedai runcit tu, kau dah tengok. Ah, sang boy, sang boy. Destroy the whole village.